Saya nggak mau cerai dari kamu. Saya cinta sama kamu. Besok kamu jangan lupa jemput Tias di alamat yang sudah saya share lo. Kamu nggak kangen sama saya? Nggak bisa ngelakuin apapun sama saya. Kamu kembalikan surat pengalihan harta Gino kepada saya. Jangan sampai cewek ini curiga. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari ini, hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya bagaimana Tias dan juga Dian yang lagi berdua. Kemudian Dian pun berkata-kata cinta dan dia nggak mau bercerai dari Tias. Tetapi tentu saja Tias pun masih dilema ya sekarang ini karena kepikiran Hani yang akan mencelakai kandungannya. Sementara itu kalian bisa lihat juga Wulan yang merencanakan sesuatu untuk Tias. Dia menyuruh seseorang untuk menjemput Tias dan membawa Tias ke suatu tempat. Dan tentu saja kita semuanya khawatir banget ya dengan keselamatan Tias. Tetapi harapan kita semoga saja semuanya akan baik-baik saja. Karena kita melihat ada BTS, sepertinya Om Kobra dan juga anak buahnya akan datang menyelamatkan Tias. Nah, tentu saja kalian penasaran kan bagaimanakah nanti aksinya? Simak kelanjutan Naik Ranjang bersama dengan Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.